Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam doa pagi online. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur jika pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hari kami. Dan kami bersyukur kami mendapatkan anugerah firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang membimbing kami sehingga di dalam perenungan pada pagi hari ini kami benar-benar mengerti apa yang menjadi firman-Mu. Kami siap mendengarkan ya Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 49 ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel. Allahnya yang maha kudus kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikan bangsa-bangsa, kepadanya, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku. Lalu bangkit memberi hormat dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai salah satu nabi Tuhan, Yesaya dipanggil dan mendapat tugas untuk menjadi penolong bangsa Israel dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Nah, bisa dikatakan pada saat Yesaya dipanggil dan berperan dalam tugasnya, kondisi bangsa Israel pada saat itu berada pada posisi yang terendah.
di mana hantaman demi hantaman telah mengacau balaukan semua sendi-sendi kehidupan, baik dalam sosial, kultural, politik, ekonomi. Nah, terlebih ini di dalam hal spiritual. Nah, bangsa Israel yang sekian lama mampu mengarahkan spiritualitasnya dengan baik dan matang, namun karena beratnya masalah yang dihadapi, nah, kini mereka sampai pada titik tidak lagi sepenuhnya percaya pada kemahakuasaan Allah. Yang notabene pada selama ini menopang kehidupan spiritual, menopang kehidupan bangsa Israel. Nah, mereka jauh lebih percaya kepada kekuatan bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Nah, maka disinilah kemudian Yesaya membawa pesan Allah untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, tugas pertama Yesaya adalah untuk menceritakan kebesaran, keagungan, dan kemahakuasaan Allah yang sepatutnya diandalkan oleh bangsa Israel. Nah, yang kedua, mengupayakan kembalinya bangsa Israel yang tadinya jauh dari Tuhan, ini untuk kembali beribadah kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga terjadi pembaharuan kehidupan. Nah, ini akan berdampak kepada seluruh aspek, berdampak pada tegaknya suku-suku bangsa Yakub yang terserak dalam pembuangan itu juga. Nah, yang ketiga, ini menyadarkan bangsa Israel bahwa mereka pun diberi tugas yang sama seperti Yesaya serta nabi-nabi yang lain, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Ini dapat dilakukan ketika bangsa Israel diam di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia mengandalkan Tuhan seutuhnya di dalam kehidupannya. Nah, ketika bangsa Israel dapat dipulihkan, maka seluruh bangsa akan heran dan turut serta mengakui keagungan dan kuasa Allah dalam kehidupan mereka. Nah, demikian bangsa Israel mampu menjadi teladan dan terang bagi bangsa-bangsa lain yang ada di sekelilingnya. Nah, jadi kalau ditanyakan di dalam kehidupan sekarang dengan apa orang-orang percaya mewartakan Injilnya, yakni firman Tuhan di dalam Mazmur 40 ayat 6 tegas mengatakan dengan hidupnya. Jadi dengan hidupnya orang percaya mewartakan Injil. Nah, kita tidak dipanggil hanya untuk menjadi percaya, namun juga untuk diperlengkapi dan disertai sebagai pewarta Injil kerajaan Allah. Nah, 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 9 di situ difirmankan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Nah, namun hal ini tidak bisa kita lakukan jika kita tidak tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Dan kita tidak bisa menjadi saksi jika kita tidak mengalami langsung Tuhan itu sendiri. Nah, seorang saksi tidak akan kuat kesaksiannya jika hanya sekedar teori, perkataan saja. Nah, itu tidak akan kuat kesaksiannya. Nah, seorang saksi yang mengalami sendiri, nah, kesaksiannya itulah yang dapat dipertanggungjawabkan karena kuatnya kesaksian itu. Jadi, harus mengalami sendiri sehingga ketika bersaksi bukan kata orang, bukan kata kata-kata saja, bukan sekedar teori, tetapi benar-benar apa yang dialaminya itulah yang dipersaksikan. Jadi selamat merespon anugerah dan panggilan Allah sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam Yesaya 6 ayat 8 difirmankan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, karena yang memanggil kita untuk melayani bukanlah manusia, tetapi Allah yang menciptakan dan empunya alam ini sendiri, alam semesta yang begitu megah ini, Allah yang menciptakan kita dan sekaligus juga pemilik kita, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah,
bukan berdasarkan kemampuan kehebatan kita, tetapi karena kemurahan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia. Inilah yang selanjutnya kita semakin menyadari bahwa kita adalah pribadi yang memang tidak layak, tetapi mendapatkan satu anugerah, anugerah tersendiri, sehingga perlu respon dari kita menerima anugerah panggilan dari Allah untuk bersaksi. Lalu dalam karya yang Maha Agung ini kita diikutsertakan mengambil peran di dalamnya sebagai mitra Allah. Jadi berkarya di tengah-tengah dunia yang membutuhkan. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia, firman Tuhan di dalam Lukas 5 ayat 10. Jadi ketika kita menyadari betapa berharganya panggilannya, maka kita pun diharapkan merespon seturut dengan harapannya, harapan Allah. Harapan Allah kita menjawab iya. Jadi ini aku Tuhan, utus aku. Jadi kita menjawab iya atas panggilan Allah dengan segala kerendahan hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan serta segala hal yang kita miliki. Dampak yang kita hasilkan, kita serahkan kepadanya. Jadi kemuliaan hanya untuknya. Apa yang kita lakukan benar-benar untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kita semata, tetapi hanya untuk kemuliaan Allah semata. Kita mau melayaninya dimanapun kita berada dengan segala suka dan duka kehidupan yang harus kita jalani. Tidak mungkin pelayanan itu berjalan mulus karena Allah tidak menjanjikan perjalanan itu mulus, tapi penyertaannya iya dan amin. Kehidupan yang kita jalani, kita tunjukkan. Kita yang sudah mengalami Allah, kita tunjukkan. Kita akan kuat, tabah, tahan uji, bersuka cita, dan bersyukur karena Allah yang kita layani. Karena kita mengikuti Dia, karena penyertaan Tuhan yang begitu maha baik yang kita rasakan. Kita mengikutinya, melayaninya dengan kesetiaan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Roh Kudus atas hidup kita. Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita. Roh Kudus yang membimbing kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita persaksikan kepada dunia. Sehingga dunia bisa memuliakan namanya. Maka setialah kita sampai dengan hembusan nafas yang terakhir yang kita miliki. Mintalah kepada Tuhan yang senantiasa memegang dan menuntun langkah kita ketika kita letih lesu, kita datang kepadanya. Kita akan mendapatkan kesegaran, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan pembaharuan yang terus dan menerus. Jadi mari Bapak Ibu kita merespon anugerah panggilan Tuhan dengan respon yang benar, yang sesuai dengan harapan Kristus. Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam kehidupan kita, menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami semua. Kami bersyukur Engkau panggil menjadi anak-Mu. Kami bersyukur Engkau panggil menjadi murid-Mu yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Selain percaya hanya kepada-Mu, namun kami juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami. Sebelum kami menjadi saksi, mampukan kami untuk bersandar penuh hanya kepada-Mu. Mampukan kami untuk memperbaharui kehidupan kami dengan pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa, izinkan kami untuk menjadi terang di tengah dunia ini. Mampukan kami untuk memuliakan nama-Mu sehingga semua orang di sekeliling kami juga memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami Tuhan, kami siap Engkau utus. Amin.
sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini kami bersama-sama bersekutu di dalam doa pagi online. Dan kami bersyukur Kau beri kesehatan. Kami bersyukur Kau memberi kami juga sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa, pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia ini, Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang terus menjadikan negara ini benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Negara yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Ya Tuhan, Kau memberkati setiap orang-orang yang memimpin, setiap orang-orang yang menjadi teladan, yang harus kami teladan nih. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Gading Serpong ini, agar gereja ini mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Tugas tanggung jawab panggilan yang Engkau berikan kepada Gereja GKI Gading Serpong. Kau memberkati setiap jemaat, Kau memberkati setiap aktivis, Kau memberkati setiap simpatisan. Ya Bapa, kami sungguh ingin menyerahkan gereja ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa bagi jemaat-jemaat yang memiliki pergumulan-pergumulan hidup. Di tengah kesesakan-kesesakan hidup, biarlah kami terus mengalami Engkau. Kami mengalami pertolongan-Mu, kami mengalami karya-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami terus berpegang teguh hanya kepada-Mu. Kami mengandalkan Engkau di tengah segala hal yang menimpa kami. Ya Bapa, di tahun 2023 ini kedepannya ada misteri bagi kami, tetapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu senantiasa ada. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami ingin mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan hari ini kami ingin menutup persekutuan kami dengan doa permohonan berkat. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami memohon berkat yang hanya daripada-Mu. Amin.